Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini, info bantuan rakyat, info terkini bantuan. Tarikh bayaran bantuan keuangan JKM bagi bulan Desember 2021. Pengumuman penting, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memaklumkan tarikh bayaran bantuan keuangan JKM bagi bulan Desember 2021 akan dikreditkan kepada penerima mulai 25 hari bulan sehingga 30 hari bulan November 2021. Perkara ini diumumkan dalam Facebook resmi Jabatan Kebajikan Masyarakat pada 24 November 2021. Sementara itu, tarikh bayaran bulan Januari 2022 pula akan dikreditkan pada awal bulan mulai 1 hari bulan sehingga 10 hari bulan Januari 2022. 11 jenis bantuan JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk maklumat, terdapat 11 jenis bantuan kebajikan yang dikendalikan oleh JKM, yaitu yang pertama BKK, kedua Elon Pekerja OKU, bantuan anak pelihara, bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik terlantar, bantuan ampersekutuan, bantuan alat tiruan ataupun alat sokongan, bantuan latihan perantis, bantuan geran pelancaran, bantuan tabung segera, bantuan harga emas, dan bantuan OKU yang tidak bekerja. Skim bantuan yang diwujudkan adalah sebagai alat dalam proses menolong klien ke arah pemulihan, pencegahan, pembangunan, dan pengintegrasian yang merupakan satu kaedah dalam kerja sosial. Cara memohon bantuan JKM, pengendalian permohonan bantuan keuangan dibuat di peringkat pejabat JKM ataupun pejabat kebajikan masyarakat daerah, jajahan, bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian ataupun means tested bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak. Untuk permohonan manual, untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke pejabat JKM daerah jajahan bahagian seperti salinan KP diri pemohon, salinan KP suami istri, ibu bapa ataupun anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak ataupun ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji jika ada, dan lain-lain dokumen yang berkaitan. Untuk info penuh tarikh bayaran bantuan keuangan JKM bagi bulan Desember 2021, Anda boleh klik link di description yang saya share di bawah video ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.